Yang saya muliakan Syekh Fahad Muhammad, yang saya muliakan Kyai Mukorobin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Aji, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, bunyai, para pejabat, mohon maaf tidak bisa dapat disebutkan satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajinan. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul, ini luar biasa sekali, insya Allah berkah manfaat dunia akhirat. Semoga apa yang kita mengajarkan bersama dijabah Allah SWT, terutama negeri kita tercinta ini yang sedang terkena wabah. Ini bukan negeri kita doang ya, beberapa negara pandemi virus corona. Ya semoga pandemi virus corona ini sudah sirna, amin. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bersolawat lima satu. Mungkin Pak Yai Mukorobin, mohon izin, mohon dengan segala hormat mendoakan ikut serta doa bersama kita diiringi sholawat di kom satu. Monggo Yai Mukorobin. Pak Yai, mohon izin, mohon dengan segala hormat izin doa ya. Oh mungkin gusting mana ya gusting? Oh bagus, mohon doanya. Semoga pandemi ini segera sirna dari bumi pertiwi Indonesia. Oh Yai. Ya kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Ila hadrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aji Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita melakukan salawat kitab santun. Nanti kita zikir bersama kalimat thayyibah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi ahli zikir, ahli thariqah. Amin. Thank you.
Baik, terima kasih Pak Yai. Bagi para tamu, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersaji di meja makan. Sambil menikmati hidangan, saya mencoba untuk menghibur. Jadi foto pesantrennya sampai di kampus. Baik, terima kasih Pak Yai sebagai tuan rumah. Alhamdulillah, Gusti Allah mempertemukan kita semua di sini dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya mungkin saya sedikit cerita perjalanan saya kemarin bersama Yai Mukarobi, Mas Farid Mukranda Surit, soan para alim ulama, minta doa restu, tabarukan dengan harapan apa yang kita wujudkan bersama dipermudah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di barokah pada saat saya kemarin sholat di Pondok Pesantren Pancasila Sakti, Pondok Pesantren Al-Mu'awwidh Bahrain, itu alhamdulillah kita dipertemukan saudara yang memang sama-sama aktif di sosial kemanusiaan. Jadi kita tanpa kita rencanakan, saya dan rombongan bertemu dengan salah satu komunitas aksi berbagi. Ya, ini adalah hadiah barokah dari tabarukan saya dan rombongan mendapat hadiah saudara yang masuk dari berbagi. Alhamdulillah sambung rasa sampai sekarang, sampai detik ini, yang akhirnya kita bisa mengadakan kegiatan zikir dan sholawat. Ini memang mendadakan tahu bulan, tapi ya saya juga nggak tahu dalam proses perjalanan dari awal sampai detik ini alhamdulillah tidak ada kendala, tapi ada isyarat yang mungkin ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Saya belum pernah seumur umur mendapat apresiasi support itu Al-Qur'an. Nah, ini tandanya apa? Ya alhamdulillah tadi sore itu diambil Al-Qur'annya kiriman dari teman-teman aksi berbagi. Nah ini secara apa? Seumur umur belum pernah mas. Apa karena cita-cita kita pengen punya pondok pesantren ini jadi berkali, gitu ya? Saya juga nggak tahu sampai kedatangan yang mulia Syekh Fa'ad. Jadi inilah mengalir. Kita tidak tahu di depan ada kejutan-kejutan apa dari Gusti Allah. Insya Allah ini adalah buah dari nawaitu kita yang memang ini sangat mulia. Dan luar biasa. Selamat datang yang baru datang. Monggo sambil kopo, sambil santai. Monggo. Ya, saya lanjutkan ya ceritanya, perjalanannya. Iya. Tadi sore itu datang ada 50 lebih kitab suci Al-Qur'an yang sebelumnya saya belum pernah mendapat support seperti ini. Ya, ya mudah-mudahan ini sarah apa gitu kan.
Hah? Suruh baca Quran ya. Tapi sebanyak 50 piece. Ya. Iya. Jajabe, terima kasih Gus. Nanti kita minta simbolis penyerahan Al-Quran. Mudah-mudahan yang tadi di utarakan Yaitu Korobin, pengembangan pondok pesantren ini pengen punya, pengen mengembangkan untuk fasilitasi adik-adik yang masih aktivitas di jalanan, khususnya kaum-kaum yang termarginalkan. Karena saya mendapat pesan dari Habib Ahmad Tegang, ya kita rekrut sebanyak-banyaknya anak muda, entah itu dari latar belakang apa, kita ajarkan keagamaan. Jangan sampai, nah ini, jangan sampai anak muda kita itu direkrut orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, Gus ya. Kalau bahasanya ya orang cikram tuh, orang-orang Wahabi. Selama ini kita lengah, banyak saudara-saudara kita yang terdoktrin direkrut kelompok mereka. Ini kan membahayakan sekali. Apa kita diam saja? Ya? Itu. Nah, ini salah satu misi kita. Saya dapat dawuh ini dari Habib Ahmad Pekalongan dan komunitas seluruh habaib di Pekalongan dan Tegal. Alhamdulillah setia membackup kita, ada di belakang kita. Intinya, ayo kita bersama-sama berbuat merekrut generasi bangsa ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai generasi bangsa kita ini direkrut orang-orang yang punya paham radikal. Ini yang membahayakan. Yang sudah-sudah banyak terjadi tragedi bom, ya itulah paham-paham yang membahayakan. Nah, ayo saya mengajak bagi yang mau ikut serta berkhidmat untuk agama dan negara kita. Mari bersama-sama kita berkarya. Itu ya. Berkarya bersama, berbuat dengan cara dan gaya kita masing-masing. Tujuannya sama, untuk kemaslahatan umat. Itu. Yang berilah malam ini hadiran Syekh sudah didoakan semua, mudah-mudahan semuanya lancar. Itu ya Kiai ya. Insya Allah ini mudah-mudahan terwujud, mudah-mudahan kita juga istiqomah. Agenda kegiatan pertemuan berkarya bersama ini mudah-mudahan bisa terlaksana sebulan sekali. Konsepnya itu persatuan menyebarkan virus rahmatan lil alamin. Aku dipesan gitu Kiai dari Habib Ahmad. Insya Allah mudah-mudahan ini awal dari rencana kita mengadakan kegiatan bulanan. Ya Kiai, benar bisa dzikir bareng, sholawat bareng, nyanyi bareng. Untuk saat ini mungkin belum ada perform dari teman-teman yang masih di jalanan. Nanti apabila kita bisa menghadirkan teman-teman dari punk marginal, mungkin banyak-banyak anak punk di sini. Gimana nih Kiai? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak salah ya. Jadi bersama-sama kita rangkul mereka dengan
sentuhan cinta dan kasih sayang. Tadi Mas Farid nyampein ke saya, ada band metal juga Kiai. Gimana sih berdoa itu? Jadi berkarya bersama ya. Intinya untuk persatuan dan menyebarkan konsep rahmatan lil alamin. Kalau ada band metal gimana Kiai? Tadi Mas Farid nanya ke saya. Oh gitu. Iya, kalau Mas Farid ini kan memang basicnya kan meneruskan legend almarhum bapak beliau ya, legend reggae. Nanti ada reggae, ada punk, ada metal, ada dangdut, ada semua. Gimana nih dia? Gaduh-gaduh ya, ya lebih indah ya seperti pelangi ya. Iya. Karena biar pada makan dulu, sengaja saya ngobrol begini kan. Jadi kalau saya nyanyi, biar ada yang nyimak. Sengaja saya baca ini buat. Iya. Sambil menyimak, kita mudah-mudahan terdengar ya. Keprihatinan-keprihatinan saya dan teman-teman. Memang ini sangat berat medannya ya, karena teman-teman di jalanan ini basicnya ini teman-teman liar. Kalau mendengar telepon doa ini pasti teman-teman seperti ada dunia baru gitu kan. Tapi ini ya sangat berat kalau dia bilang, karena belum tentu adik-adik di jalanan ini punya kemauan untuk menimba ilmu di pondok. Nah ini tugas kita bersama. Kita punya metode-metode khusus mungkin yang begitulah sudah didoakan Syekh Fahad Muhammad, mudah-mudahan semuanya dipermudah. Oke, saya lanjut. Kita selamatkan bersama. Karya ini diciptakan oleh Maulana Abu Habib Lutfi, Syair Cinta Tanah Air. Hubul waton minal iman, mudah-mudahan negeri ini senantiasa aman, makmur, damai. Kalau gak aman, kita gak bisa kumpul seperti ini. Banyak teror-teror bomnya. Ya mudah-mudahan ya, nanti yang sama ya. Udah pada makan nih? Oh iya. Oh iya, udah tambah semangat nih. Kalau saya bilang siapa kita? Indonesia, NKRI, Pancasila. Oh iya, tambah semangat, tambah semangat. Kita harus diimpus ya. Siapa kita? Indonesia, NKRI, Pancasila. Nama-nama
kita berkah-berkah. Amin. Thank you.
Monggo Mas Farid Putra Mbak Surit untuk menyampaikan pesan-pesan melalui syair Sang Legenda. Terima kasih buat teman-teman Hadro Aladi. Semoga ini manggungnya enggak di sini aja. Ya, jadi insya Allah nanti ada kegiatan seni di sini. Adik-adik biar tambah semangat mondoknya. Jadi ya, diberi warna. Ya, nanti bisa kolaborasi dengan Mas Farid. Oh ya, Pak Yai, mohon izin untuk penyerahan Al-Qur'an meminta 5 santri untuk menerima apresiasi ya dari teman-teman aksi berbagi. Nanti Mas Farid mohon dengan segala hormat saya Gus Mehmet untuk menyerahkan Al-Qur'an yang sudah tersedia dan adik-adik 5 orang berdiri bersama di sini. Siapa yang perwakilannya nih? Penyerahan simbolis apresiasi Al-Qur'an dari teman-teman aksi berbagi. Semoga manfaat dunia akhirat. Amin. Selawat-selawat, mudah-mudahan ada kita dijawab. Amin.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar Mas Farid? Selamat.